Halo Mas Bro, selamat bertemu kembali dengan channel Jerapah Pemburu. Kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana kita membuat makanan untuk mempertahankan anakan walet, Mas Bro. Nah, kita sediakan ini pur, Mas Bro, pur ayam 2 kilo, Mas Bro. Kita campurkan, Mas Bro, pur ayam, lalu kita rendam, Mas Bro, ya. Kita rendam, kita kasih air, Mas Bro. Ya, biar kita rendam dulu, Mas Bro, ya. Nah, ini ada susu, Mas Bro. Ada ini. Ini ragi tapai, Mas Bro. Ragi tapai. Nah, ini pisang, Mas Bro. Ini kita kasih Yakult lagi, Mas Bro. Kita ini kan, Mas Bro, ya. Nah, ini pisang, Mas Bro. Pisang ini kita hancurkan, Mas Bro. Kita hancurkan. Jangan dibuang kulitnya, Mas Bro. Ini raginya, Mas Bro. Kita hitung 12 biji, Mas Bro, ya. 5 11 ya, 12, Mas Bro. Kita hancurkan, Mas Bro. Kita hancurkan dulu. Kita masukkan lagi, Mas Bro. Setelah kita hancurkan, setelah itu kita kasih pisang, Mas Bro. Kita kasih pisang lagi, Mas Bro. Nanti kulitnya jangan dibuang, Mas Bro, ya. Kulitnya dikumpul. Kita siapkan Yakultnya, Mas Bro, dengan susunya, Mas Bro. Ini kita buka dulu, ya. Hati-hati, Mas Bro, ya. Nah, itu ini kita aduk, Mas Bro, ya. Nah, ini pisangnya kita hancurkan, Mas Bro. Kita hancurkan dulu. Nah, itu kita tambah, Mas Bro, susunya, Mas Bro. Susunya kita habiskan, Mas Bro. Susu kita habiskan, Mas Bro, ya. Susunya ini, Mas Bro. Nah, itu kita kasih Yakult, Mas Bro. Nah, ini mengandung bakteri yang bisa mempercepat proses terjadinya pertumbuhan bakteri, Mas Bro. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan larvanya, Mas Bro. Kita kasih 3, Mas Bro, biar baunya harum.
hancur Mas Bro ya. Mas Bro, kita tambah lagi airnya Mas Bro. Nah, ini Mas Bro, ini kita masukkan ke sini Mas Bro. Nah, cukup Mas Bro. Tidak banyak. Kita bagi Mas Bro. Kita bagi lagi Mas Bro ke sini Mas Bro. Ini Mas Bro, siap kita aplikasikan Mas Bro. Nah, kita mau memasukkannya ke ruang RBW Mas Bro ya. Itu pintunya Mas Bro. Nah, ini mesinnya Mas Bro. Siap kita aplikasikan Mas Bro ya. Maaf tidak bisa kita perlihatkan Mas Bro karena kita mau masuk ke dalam. Jadi karena kita sendiri tak bisa kita perlihatkan Mas Bro ya, proses pemasukannya ke dalam gedung kita Mas Bro. Sampai di sini Mas Bro ya, sampai jumpa.